Hai para pemirsa semuanya, barusan terdengar sangat jelas sekali suara burung berkicau dari villa ini. Sangat lekat dan khas menyatu dengan alam. Bangunan villa ini terdiri dari dua lantai. Di lantai satu kita akan disapa sebuah living room, sebuah private pool, dan sebuah toilet dan shower. Sangat rapi dan bersih karena villa ini juga disewa-sewakan. Jadi yang berminat membeli villa ini nanti juga bisa disewa-sewakan dan bisa menghasilkan passive income. Di sini juga terdapat sebuah kitchen set. Dari satu lantai saja, kita bisa melihat pemandangan laut yang sangat menakjubkan. Dan juga hamparan pemandangan alam yang masih sangat asri. Bagi pemirsa yang belum menonton video sebelumnya, silakan tonton dulu ya. Terdapat akses jalan bahwa villa ini itu sangat dekat sekali ke jalan raya aspal. Dan inilah lantai duanya. Villa ini memiliki dua bedroom. Masing-masing bedroom sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Dari lantai dua kita bisa melihat view-nya semakin jelas. Laut, hamparan laut, dan hamparan alam yang masih asri terlihat jelas dari sini. Villa ini mempunyai luas tanah 100 meter persegi. Luas bangunannya 104 meter persegi. Villa ini memiliki daya listrik sebesar 5.500 watt. Sertifikat villa ini adalah hak milik atau SHM dan sudah dilengkapi dengan IMB atau izin mendirikan bangunan. Villa ini dijual dengan kondisi full furnish, yang mana semua perabotan yang ada di sini gratis untuk pembeli. Sangat menarik, bukan? Jadi tidak lupa saya ingatkan bagi para pemirsa yang ingin menjual atau mencari pilihan properti menarik lainnya di Bali, segera hubungi saya di 083-114-508-614. Biarkan saya yang bekerja untuk para pemirsa semuanya dan semoga harinya menyenangkan. Jika pemirsa menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like dan share ke teman atau saudara yang memerlukan yang lagi mencari pilihan properti di Bali. Dan jangan lupa meninggalkan pesan di kolom komentar. Sementara itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dan bye!